selamat siang. Nah, di terang yang sangat panas sekali ini, saya sudah mesti berada di Pasar Sati Wirasari, dan kita akan melihat dari perkembangan harga untuk sapi-sapi hamil. Tepatnya pada tanggal 15 Januari 2020. Selasih di channel Sultan Masjid di siang hari ini ya. Ini kondisinya udah mulai sangat panas dan antara jam 10-an ya. Nah, ini pasti sapi-sapi yang belum terbayar atau sudah terbayar ya. Nah, ini rata-rata dari pedagang dari Solo 3, dari Semarang, dari Jogja, dari Pati, Jepara, Kelaten, memang banyak yang belanja dari sini ya. Seperti ini ada rombongan ya. Ini dibuka dengan harga berapaan ini? Ini informasi yang tadi, tapi yang belum saya rekaman itu antara 9 juta sampai 10 juta ya, banyak sekali ini ya. Ini ada mulai jenis bacon ini. Ini jenis bacon. Ini sapinya, ini masih menyusui ini, harga sepakat. Nah, ini adalah sapi harga sepakat nih. Gua anak ide, rego piro ini deh, rego piro 6.5, jadi harga sepakat. Nah, 600 ya, rego piro ini harga 7.5, bakal langsung metal. Dan ini limousine metal, ini harga 11 juta. Pegon. Dan pegon sendiri harga 8.5 nego. Nego, nah ini harga 10 juta ya. Masih bersama dengan Toro Pedet. Masih. Toro Pedet siapa? Ya, Widodo dari Sulur Sari. Widodo dari Sulur Sari. Bakalan, gerobokan? Ya, gerobokan. Oke. Okay. Nah ini adalah sapi paket hari, induk dengan anak. Ini harganya 26 juta ini. Ini rokok orang, informasi yang saya dapatkan dari pedagang seperti itu. Iya, Bang. Saya menyusui. Nah, ini harganya ini. Nah, ini paketan satu paket ini. Ini satu paket dan wes ana kok tagih judul, Mas. Siap. Ini juga ada satu paket ya. Ini rata-rata antara induk dan anak ini ya. Satu paket ya. Induknya ini sapi PO dan anaknya adalah sapi pegon ya, karena silangan ya. Dan ini juga ada ya. Ini buat anak, dan ini kalau ini buat anak 20 juta ini. Buat anak 20 juta. Ya, anaknya jantan atau betina. Mbak anak 20 juta. Ternyata anaknya betina ya. Nah, ini dibantu dengan harga 20 juta. Mbak anak ya. Mbak anak. Dan ini mbok anak juga ini. Ini harganya berapa ini belum tahu loh. Apa ada tes ora Allah. Allah. Rupa-rupa. Mbok anak berapa? Anu 25. 25. Mbok anak 25. Medeni wong regane. Anake lanang wedok iku. Loh, cewek. Nah, anaknya adalah betina. Baru umur berapa bulan ini ya? Baru lahir ini ya. Ini juga mbak anak ini. Ini juga mbak anak. Ini jantan atau betina ini? Dia tiba lanang cile lu bapak ngore mbak anak ge. Aneh lanang wedok di. Aneh lanang wedok. 6.000 mbak anak 6.000. Mbak anak 16 juta. Jadi ini harga
Nah, di sini juga selain terkenal banyak sapi indukan, di sini juga banyak yang jual untuk anak ya. Nah, jadi satu paketan yaitu antara betina jantan betina dengan anak-anak ya. Oke, salam satu lagi dari saya Sultan Musyid. Wassalamualaikum.